Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam. Kenalin, aku kira enggak kiper dari Medan. Gini, aku mau nanya, ada yang tahu Persija? Ada ya? Persib? Tahu. Arema? Tahu. Pernah nonton? Enggak. Sama. Aku juga pernah nonton mereka. Karena aku nggak main di situ. Kalau dibandingin nih, timku, ini Persija nih. Timku Produtan. Ada yang tau Produtan? Nggak ada kan? Ini Persija, Produtan tuh di... Nggak ada di mana-mana. Timnya udah bubar. Bener kan? Kasian, makanya aku sekarang stand up ya gitu. Gini ya teman-teman. Banyak orang bilang, jadi pemain bola itu enak. Ya enak buat yang pemain inti. Buat kiper cadangan nih kayak aku. Cadangan ketiga lagi. Ini kiper cadangan ketiga kalau mau main harus nunggu kiper pertamanya cedera. Itu juga masih ada kiper kedua. Ini kalau kiper kedua cedera, nah baru kiper pertamanya main lagi. Udah sembuh dari cedera soalnya. Ini kiper cadangan kayak kami nih, pemain cadangan kayak kami nih, jatuhnya jadi pemain munafik. Kenapa aku bilang munafik? Kalau pertandingan lagi main nih, lagi main, gak mampu diserang nih. Diserang sama lawan, ditendang, ditangkap sama kiperku. Otomatis teman-teman yang ada di bench itu kasih support. Bagus, bagus. Ya termasuk aku gitu. Bagus. Tapi dalam hatiku, kok bagus kau? Kalau kok bagus kapan mainnya aku ini? Ini duduk terus capek. Tapi ada momen di mana waktu itu kiper tuh cedera, benturan sama lawan, dok jatuh nggak bangun. Medis datang, terus bilang ke pelatih, coach, nggak bisa ganti ganti. Aku tuh udah yang yes. Pelatih, oke, pakai baju. Siap coach, main saya. Enggak, udah malam ini nggak bagus buat kesehatan. Main. Kirain main bangsa. Tapi momen itu ku balas. Gawangku kebobolan, aku rekan. Berdiri, yes, yang kebobolan gawang nih. Ini otomatis pelatih, staf, wasit cadangan, ini anak gawang semua lihat aku. Aku tuh cuma yang, kau ngapain kata pelatih? Itu kubu kena pukulan coba itu kan bagus dia padahal. Saya butuh aja nggak apa-apa. Wasit badminton saya ikut nggak apa-apa. Dan biar kalian tahu ya, buat kami nih pemain cadangan, etika bertanya ke pelatih, kenapa kami nggak dimainkan, itu nggak baik. Kenapa? Kalau kami nanya gitu, sama aja dengan kami tidak percaya keputusan pelatih. Ya tapi namanya manusia biasa, aku punya kesabaran. Akhirnya aku beranikan diri untuk bertanya ke pelatih, karena satu musim aku jarang dimainin. Aku datang ke pelatih itu, coach, ya, saya kan latihan rajin, sarung tangan juga mahal, lengket loh, mungkin nggak lepas gitu, lengket. Saya juga jarang cedera, tapi kenapa saya nggak dimana? Salah saya apa? Kau goblok, balik! Ya aku juga goblok, balik. Aku duduk, ditarik sama teman. Apa kata pelatih? Kayaknya kau dimarahin. Iya, bang, aku disuruh pemanasan nanti main. Oh, pemanasan, bukan goblok, bukan. Dan kami, pemain cadangan itu di bench, kami itu gak beda sama mama-mama komplek, ibu-ibu komplek. Kami itu suka bergosip. Kami itu nyeritain pemain yang lagi main di lapangan. Kami punya forum sendiri itu di bench. Temenku ngomong, wih tengok itu, pasti salah terus, itu pun dimainkan. Ini ada lagi yang ngomong, iya kan, dari tadi lewat terus, pelatihnya apa? Bahkan sampai ada yang nanya sama aku, Kim, kau jujur, aku sama dia lebih bagus siapa? Om ini jujur aja ya, Om. Abang sama dia lebih bagus abang. Om kan betul. Berdiri dia datangin pelatih. Coach, nih kata Oki. Lebih bagus aku daripada dia. Kenapa aku gak dimainkan? Salahku apa? Kau goblok, duduk. Dia coach. Dia duduk, ku tanya. Apa kata pelatih? Disuruh pemanasan. Bukan goblok, bang. Bukan, masa gobloknya kau. Tapi akhirnya momen itu aku dapetin. Momen
cedera gitu. Nah akhirnya pada hari itu pelatih memutuskan untuk bermain tanpa kiper. Langsung nelpon orang tua, Bu Oki PNS aja yuk. Tapi kenapa aku senang dengan sepak bola Indonesia? Salah satunya karena supporter. Benar, Liga Indonesia ini merupakan liga dengan jumlah supporter terbanyak se Asia Tenggara. Gila kan? The Jackmania, Aremania, Bonek, Vicky, bahkan BCS Sleman merupakan salah satu supporter terbaik di Asia. Luar biasa kan? Buat aku, supporter itu nyawa buat kami. Walaupun kadang nih, supporter itu sering ngebully. Aku nih sering dibully sama penonton karena aku nih paling dekat sama penonton. Lihat kiper nih penonton di belakang. Aku tuh sering dinyanyi itu kayak kipernya goblok, kipernya goblok. Bahkan ada yang lebih kasar dari itu. Kipernya kasar, kipernya. Tapi buat aku itu bukan suatu hal yang buat patah semangat. Aku makin semangat gara-gara itu. Aku mulai berpikir gimana kalau satu pertandingan tanpa penonton. Dan aku alami, aku pernah tanding uji coba dan lawan kami dihukum bertanding tanpa penonton. Sepi, tapi aku digalong nih. Setiap hari Sabtu jam 7 malam. Untuk mengetahui materi-materi terbaru kami setiap minggunya, jangan lupa kunjungi channel YouTube Stand Up Kompas TV. Jangan lupa like dan subscribe sebanyak-banyaknya. Let's make love.